Haji Lulung masuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita melalui unit gawat darurat tanggal 24 November 2021. Jadi hingga hari ini sudah 10 hari dirawat di ruang intensif cardiovascular care unit di ICVCU. Jadi masih dalam pemantauan dokter. Kondisi terakhirnya seperti apa, dok? Kondisi terakhir masih memerlukan topangan bantuan hidup ya. Topangan bantuan hidup seperti ventilator, alat bantu nafas, kemudian juga topangan untuk jantungnya, ada intra-aortic balloon pump ya, untuk membantu pompa jantung supaya lebih baik, dan juga monitor tekanan darah, tensi, sadaran semuanya juga kita pasang untuk menopang kehidupan Pak Haji dulu. Tindakan medis sendiri dari pihak rumah sakit apa aja? Saat ini belum ada tindakan-tindakan intervensi lebih lanjut untuk tindakan medis, hanya diagnostik saja, kemarin sudah kita kerjakan, dan sampai kondisinya stabil, kalau sudah oke semuanya, baru kita akan lanjut untuk memasang alat bantu baterai, namanya baterai pacu jantung. Dok, ada kabar katanya Haji Lulung dioperasi, dok? Saat ini tidak ada tindakan operasi untuk Haji Lulung. Jadi benar-benar medikamentosa, obat-obatan seperti obat-obat jantung ya, kemudian obat-obatan dan juga beberapa antibiotik. Pada saat masuk ke rumah sakit kondisinya seperti apa, dok? Ya, Pak Haji Lulung memang mengalami serangan jantung berulang ya. Jadi kondisi awal oke, namun sebelumnya memang nggak nyaman ya kondisinya. Namun dengan pembuluh darah ya, ada sumbatan, dan tentu ini membuat kondisinya nggak baik ya. Jadi berulang, serangan jantung berulang.